Pemirsa, kebakaran terjadi di pemukiman padat penduduk di Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. 7 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan untuk memadamkan api. Rumah berlantai 2 di kawasan Cakung, Jakarta Timur terbakar Rabu siang. Kebakaran ini terjadi di permukiman padat penduduk sehingga 7 unit mobil pemadam kebakaran datang ke lokasi. Kebakaran berhasil dipadamkan setengah jam kemudian sebelum api merambat ke rumah lainnya. Tidak ada korban luka maupun jiwa akibat kebakaran ini. Sementara penyebab kebakaran masih diselidiki. Ngebul aja pak, begitu. Kronologis awalnya sih juga kurang tahu. Jangan abah. Terus warga udah pada sekitar ada 10 orangan lah di sini, luar 10 orangan. Ya saya langsung cepat-cepat manggil Blangir aja pak di wali kota pak. Langsung manggil Blangir ya, udah langsung hasilnya begini nih pak. Tadi sekitar jam 12:30 lah pak, sholat zuhur. Berapa rumah sih pak yang bakar pak? Satu rumah. Pak. Lantainya dua-duanya. Dua lantai. Yang awal katanya sih dari atas. Oh, dari atas ya pak. Oh, terus nyamber ke bawah. Nyamber ke bawah. Jadi plafon atas tuh udah habis semua. Udah habis semua. Makanya lagi dibobok tuh misalnya.